Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di legenda catur dunia Video kali ini saya akan berikan dua cuplikan partai yang pernah dimainkan oleh legenda hidup India Yaitu Viswanathan Anand Seperti yang kawan-kawan ketahui Viswanathan Anand ini adalah mantan juara dunia Setelah tahun 2000 sampai 2003 dia juga merebut kembali gelar juara dunia ini pada 2007 hingga mempertahankannya sampai tahun 2013. Selanjutnya Magnus Carlsen lah yang hingga saat ini memegang juara dunia itu. Game yang pertama ini dimainkan oleh Viswanathan Anand saat mengikuti turnamen online yang diadakan oleh vdchess.com dengan Nation Cup turnamennya yang dihelat bulan Mei 2020 yang lalu. Turnamen ini adalah turnamen online terdiri dari enam pemain dari setiap tim yang mewakili beberapa negara. Anan adalah salah satu perwakilan dari India dan kali ini dia bertemu dari wakil Rusia yaitu Ian Nepomniache. Game ini cukup singkat kawan-kawan, yaitu dengan 17 langkah Anan memaksa Ian Nepo menyerah. Kita langsung saja kawan-kawan ke permainannya. Anan memegang putih, Ian Nepo memegang hitam. Anan mengawali pion D4, Nepo kuda F6, pion C4, pion G6, kuda C3, dan pion D5. Ian Nepo bermain dengan Grunfeld Defense. Pion C pukul pion D5, kuda pukul pion. Langkah selanjutnya yang cukup populer bagi putih adalah pion E4 untuk mengancam kuda hitam. Balasan hitam yang cukup populer Biasanya kuda pukul kuda. Setelah itu putih pukul kuda dengan pion. Di permainan aslinya, Viswanathan Anand tidak menyukai variasi seperti ini. Jadi dia tidak memainkan pion E4, memainkan gajah ke D2. Jika kuda hitam pukul kuda putih, Anand tidak pukul balik dengan pion melainkan pukul dengan gajah. Inilah maksud dari Anand meletakkan gajahnya di D2. Ian ya, nepo melanjutkan gajahnya ke g7 mengincar pion d4. Sekarang Anan melangkahkan pion e4 mengancam kuda. Kuda pukul kuda, gajah pukul kuda sesuai rencana Anan. Dan sekarang Nepo memainkan pion c5 menantang pion pusat d4. Pion hitam ini terlihat gratis jika dipukul oleh pion putih. Namun setelah gajah hitam pukul gajah putih Pion pukul gajah putih mempunyai pion yang menumpuk dalam satu lajur. Tentu, pion yang ada di C5 ini kedepannya akan mudah dipukul balik oleh hitam. Oleh karena itu, di posisi seperti ini, Anan tidak meladeni tantangan pion hitam, mendorong pionnya ke D5. Gajah hitam pukul gajah putih skak, dipukul balik Anan dengan pion, menteri hitam ke D6, mengontrol peta E5 agar Putih tidak segera mendorong pionnya ke peta E5. Menteri Putih D2 berencana untuk memainkan pion F4 kemudian mendorong pion F5. Ian Nepo Rokada Anan melanjutkan rencananya dengan pion F4. Hitam meresponnya dengan pion E6. Sekali lagi, Nepo berencana untuk merusak struktur petak pusat putih. Tantangan laki-laki tidak diterima oleh Anan lebih memilih mengembangkan perwiranya kali ini kuda ke F3. Hitam pukul pion D5, Anan tidak pukul balik pion hitam dengan pion. Dia melangkahkan dengan langkah yang cukup cerdik, yaitu gajah C4, berencana untuk pukul pion hitam dengan gajah. Tentu saja pion hitam tidak akan berani untuk pukul gajah putih, karena... Dia akan kehilangan menterinya jika langkah itu yang dipilih. Jadi, Nepo melangkahkan gajahnya ke E6 untuk membackup pionnya di D5. Kini, waktunya Anan melangkah. Mungkin pion pukul pion bukanlah langkah yang buruk untuk mendapatkan pionnya kembali, tapi Anan lebih memilih mengamankan rajanya terlebih dahulu untuk rokade. Nepo melanjutkan pion D4 menantang gajah putih C4 yaitu dengan harapan gajah putih akan pukul gajah hitam setelah itu hitam melanjutkan pion pukul gajah sehingga hitam mendapatkan lajur F yang semi terbuka untuk dikontrol penuh oleh beteng hitam akan tetapi dalam posisi seperti ini Ian Nepo tidak menyadari dengan membuka pionnya atau mendorong pionnya ke D4 dia sudah dalam posisi yang kalah. Sekarang sudah langkah ke-14 kawan-kawan. Tetapi kita sudah memasuki momen-momen menentukan dalam game kali ini. Temukan langkah terbaik dari Anan di langkah berikutnya. Silakan pause untuk beberapa detik dan temukan langkah itu. Apakah sudah ketemu kawan-kawan langkah terbaik Langkah berikutnya oleh Anan, Anan tidak menggerakkan gajah C4, apalagi memukul gajah hitam E6. Dia membuat langkah yang cukup unik, yang bahkan mungkin jika kawan-kawan mencoba menganalisa di engine pun tidak akan ketemu langkah ini. Anan melangkahkan pion F5, mengancam gajah hitam dengan pion. Ian Nepo menerima pengorbanan Anan Gajah pukul gajah selanjutnya, Anan melangkahkan pion e5 mengancam menteri. Disinilah Ian Nepo baru sadar bahwa dengan mendorong pion d4, dia sudah kalah di langkah ke-14 tadi. Sekarang, posisi menteri hitam terancam oleh pion e5. Apa yang harus dilakukan oleh Ian? Ian menggeser menterinya ke d7, menghindari ancaman pion. Sekarang giliran Anan untuk melangkah. Langkah berikutnya adalah langkah yang terakhir dalam game kali ini kawan-kawan, yaitu langkah ke-17. Sekali lagi coba kawan-kawan temukan langkah pamukas dari Anan di langkah ke-17 ini. Karena setelah langkah ini, Ian Nepo pun menyerah. Apakah sudah ketemu kawan-kawan? Langkah Anan adalah pion F6. Dan Ian Nepo pun menyerah di langkah ke-17 ini. Sebuah game yang cukup singkat kawan-kawan, yang dimainkan oleh Grandmaster kelas kakap di era catur modern seperti ini. Dan kenapa Ian Nepo menyerah di posisi seperti ini? Karena hitam tidak akan mampu lagi membendung pergerakan Menteri Putih ke depannya untuk ke peta H6, selanjutnya ke peta G7 Skakmat. Apabila hitam meresponnya dengan raja ke H8, berniat untuk menempatkan beteng di G8, menteri putih akan tetap ke H6. Setelah beteng ke G8, kuda ke G5. Dan ancaman skakmat pun tak akan bisa terbendung lagi. Oleh karena itu, setelah Anan memainkan pion F6, Ian Nepo pun menyerah. Bagaimana kawan-kawan permainan dari Anan di game kali ini. Dengan langkah-langkah yang simpel, Anan pun berhasil mengecoh Ian Nepo. Oke, kita lanjut ke game yang kedua. Dan game yang kedua ini dimainkan Viswanathan Anan saat berhadapan dengan Levon Aronian. Di turnamen Tata Steel di Wikiansi Belanda tahun 2013 yang lalu. Mereka tergabung di grup A tidak seperti game yang pertama kawan-kawan, di game kali ini Anan bermain cukup kompleks. Kita langsung saja lihat permainan Anan berhadapan dengan Aronian. Kali ini Anan bermain dengan hitam, Aronian bermain dengan putih mengawali dengan pion d4, pion d5, pion c4, queen's gambit, gambit ditolak, kuda f3, kuda f6, kuda c3 dan pion e6 kita dapati permainan dengan semislav defense dari Queen's Gambit Decline. Putih melanjutkan dengan pion E3. Ini adalah meran sistem dari semislav defense. Kuda B ke D7, gajah putih ke D3, pion pukul pion, gajah pukul pion, dan pion B5. Memukul mundur gajah putih. Gajah pun mundur ke D3, di langkah berikutnya ini hitam juga sering memainkan pion A6. Tetapi Anan memainkan gajah ke D6. Selain mempersiapkan rajanya untuk rokade, Anan juga mempersiapkan tekanan di sayap raja putih dengan gajahnya. Dan kedua pemain pun rokade sayap raja. Putih melanjutkan menteri ke C2, memberi tekanan pion H7, gajah hitam ke B7, Selain untuk mempersiapkan betengnya ke petak C8, maksud dari Anan melangkahkan gajahnya ke B7 adalah mempersiapkan dua gajahnya untuk memberi tekanan sayap Raja Putih ke depannya. Aronian melanjutkan pion A3, beteng ke C8, kuda ke G5. Sekarang pion hitam H7 mendapatkan tekanan dari tiga perwira putih sekaligus. Mungkin langkah pion ke h6 adalah langkah yang cukup baik untuk mempertahankan pion sekaligus memukul mundur kuda putih. Akan tetapi, Anand tidak menghiraukan ancaman itu lebih memilih memainkan pion c5, ingin merusak struktur pion pusat putih sekaligus membuka diagonal petak terang bagi gajahnya. Sekarang dua diagonal sudah terbuka bagi dua gajah hitam. Tentu, ini adalah posisi yang kuat bagi hitam untuk menyerang pertahanan Raja Putih. Aronian pun melanjutkan rencananya pukul pion H7 dengan kuda. Sekarang, kuda mengancam Beteng. Anan pun tidak menghiraukan ancaman dari kuda putih, melanjutkan rencananya. Kali ini, kuda ke G4 mengincar pion H2. Aronian pun tidak melanjutkan langkah kudanya untuk pukul Beteng. Melihat tekanan dari hitam yang cukup kuat di sayap raja, dia melangkahkan pion F4 menutup diagonal petak gelap bagi gajah hitam. Langkah ini adalah langkah terbaik daripada memainkan pion H3 untuk mengancam kuda. Pion pukul pion D4, pion E pukul pion D4. Langkah berikutnya ini Anan membuat langkah yang cukup unik kawan-kawan. Mungkin akan mengingatkan kita dengan cara bermain dari seorang Mikhail Tal, yaitu dengan gajah ke C5. Anan mengorbankan gajahnya. Gajah putih ke E2. Putih tidak meladeni untuk pukul gajah hitam di C5. Lebih memilih mengincar kuda di G4. Karena posisi kuda ini adalah kuda yang cukup kuat. Bila tidak dipukul dengan cepat, kuda ini akan merepotkan di langkah-langkah berikutnya. Coba kita mundur ke langkah sebelumnya. Apa salahnya jika pion pukul gajah C5? Kuda hitam akan pukul pion mengancam gajah. Di sini gajah hanya punya dua pilihan ke peta yang aman yaitu pukul pion di B5 atau ke peta E2. Jika gajah ke E2 mengancam kuda, hitam akan melanjutkan menteri ke D4 skak, raja ke H1, kuda ke F2 skak, beteng pukul kuda, menteri pukul beteng. Dan ancaman di langkah berikutnya adalah skakmat di petak G2 atau di petak E1. Ancaman ini sudah tidak bisa dibendung lagi oleh putih. Dan bagaimana di posisi seperti ini? Gajah pukul pion B5. Hitam tetap melangkahkan menterinya ke D4 skak. Setelah raja ke H1, Kuda ke E4, ancamannya tetap sama, kawan-kawan. Di langkah berikutnya, kuda akan ke peta F2. Oleh karena itu, di posisi seperti ini, saat Anan mengorbankan gajahnya ke peta C5, Putih tidak menerima pengorbanan itu. Memilih gajahnya ke E2, mengancam kuda yang ada di G4. Dan kembali, Viswanathan Anand memberikan langkah yang cukup menarik dengan kuda ke E5. Langkah kuda ke E5 ini, selain untuk membackup kuda di G4, juga membuka jalan bagi menteri untuk pukul pion D4. Pion D tidak bisa pukul kuda karena dipin oleh gajah, dan apabila putih pukul kuda dengan pion F, ini merupakan langkah blunder. Mengapa ini adalah langkah blunder setelah pion pukul kuda, menteri akan pukul pion d4 skak. Mau ditutup dengan beteng ataupun bergeser ke H1, ancamannya tetap sama, yaitu skak mat setelah menteri ke G1 skak, dipukul dengan beteng dan kuda ke F2 skak mat. Oleh karena itu, di posisi seperti ini, setelah kuda ke E5, Aronian pukul kuda g4 dengan gajah hitam tidak pukul gajah terlebih dahulu melainkan pukul pion d4 dengan gajah skat raja ke h1 kuda pukul gajah di langkah berikutnya bersiap untuk menempatkan menteri di peta h4 putih melanjutkan kuda pukul beteng Anan tidak langsung pukul kuda putih, dia memainkan pion F5 untuk memblokir diagonal petak terang bagi menteri untuk ke petak H7. Jika di posisi seperti ini raja pukul kuda, menteri akan ke petak H7 untuk menghadang menteri hitam agar tidak bisa ke petak H4. Oleh karena itu, Anan memainkan pion F5 untuk memblokade diagonal petak terang bagi menteri putih menduduki petak H7. Kuda putih melanjutkan langkahnya ke G6 untuk mengontrol petak H4. Menteri hitam ke F6 untuk mengincar kuda G6. Pion H3 mengancam kuda. Menteri pukul kuda. Putih tidak akan berani untuk pukul kuda hitam, karena langkah ini akan membuka lajur memudahkan menteri hitam untuk skakmat raja di langkah berikutnya. Oleh karena itu, Aronian memilih melangkahkan menteri ke E2, menteri hitam ke H5 mengincar pion H3, menteri putih ke D3 melindungi pionnya. Sampai langkah ke-23 ini sebetulnya putih sudah kalah kombinasi dan variasi. Dengan variasi apapun di langkah-langkah berikutnya, hitam akan tetap unggul. Dan langkah berikutnya dari Viswanathan Anand ini merupakan langkah pamungkas di game kali ini membuat Levon Aronian menyerah di langkah ke-23 ini. Sekali lagi saya menawarkan pada teman-teman untuk menebak langkah berikutnya dari Anand ini. Silakan pause video untuk beberapa detik temukan langkah pamungkas dari Anan yang membuat Levon Aronian menyerah. Apakah sudah ketemu kawan-kawan langkah pamungkas itu? Akan saya tunjukkan langkah pamungkas itu adalah gajah ke E3. Memblokir lajur bagi menteri untuk membackup pion H3. Disinilah Levon Aronian menyerah. Jika di sini putih meresponnya dengan gajah pukul gajah hitam, Langkah ini masih saja menghalangi Menteri Putih untuk membackup pion H3-nya. Tentu saja langkah berikutnya dari hitam adalah Menteri pukul pion H3 skak. Pion tidak bisa pukul Menteri karena dipin oleh gajah hitam B7. Setelah Raja ke G1, Menteri pukul pion G2 skak mat. Bisa saja di posisi seperti ini putih memainkan beteng ke F3. Tapi langkah-langkah berikutnya silakan kawan-kawan sendiri lanjutkan. Saya tidak akan tunjukkan analisa-analisa jika putih memainkan beteng ke F3 ini. Itulah kawan-kawan permainan dari Viswanathan Anand saat berhadapan dengan Levon Aronian di Tata Steel Turnamen tahun 2013 yang lalu. Semoga dua game dari Viswanathan Anand yang saya tunjukkan tadi memberikan inspirasi kawan-kawan dalam bermain catur. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.